الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berselawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari ini kita melanjutkan berselancar di atas Asmaul Husna dalam rangka mendalami tauhid kita, tauhid pilar ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Kita masuk pada hari ini asma Allah dan sifat Allah yang ke-47, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Mereka akan terus perangi kamu, kalau perlu mereka bantai kamu, mereka habisi kamu sehingga kamu murtad. Jadi target mereka adalah mengkafirkan. Muslim juga baru lahir, walaupun sudah seperti mereka. Udah seperti mereka semuanya. Sholat udah indah, pakai jilbab indah, sekolah ke sekolah Islam indah, dapat pesantren ditutupi sekolahnya. Mereka berzina, mereka merampok, mampok. Ya, semua yang jahat-jahat seperti mereka sudah dibuat semuanya. Tapi karena satunya masih Muslim, maka dibunuh. Itu namanya fitnah. Sampai targetnya kita murtad. Itu namanya fitnah. Macam di Basar Asad, bala tentara Basar Asad, kan dipaksanya wartawan, dibenamnya ke dalam tanah, kemudian dipaksa untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illa Basar. Kan? Apa kata wartawan ini? Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai dibenam semuanya ke dalam tanah. Masuk semua, ditimbun terus. Meninggal. Itu namanya fitnah. Itu yang maksud dengan fit. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatli. Orang kalau dibunuh langsung, bu. Cedar. Cedar. Kelepak. Mati langsung. Paling-paling hanya satu minit, setengah minit meninggal langsung. Ya enggak? Itu lebih bagus. Cedar, syahid awak. Tapi kalau di ansu-ansu muda tadi itu, targetnya awak murtad, makanya katakan asyad. Al-fitnatu asyad. Apa arti asyad? Lebih hebat, lebih bersangatan, lebih berat minal qatli daripada langsung dibunuh. Mana ibu pilih? Ancak dibunuh dulu atau apa? Iya, memang betul, bu. Kalau kecil mana, cik dan ancak ya? Malah tak acak dibunuh. Ibu terperangkap. Ibu bertanya ke ibu, menurut ibu, mana rancak? Dibunuh langsung atau basuhan suuh? Iya. Nah, jawaban ibu normal. Jawaban masih normatif ya. Masih normal lah. Itu lebih rancak dibunuh langsung. Kalau ke Cembo dan Cik Jun rancak. Nah, cuma karena harus dia menjawab, sudah benar jawaban ibu. Makanya Allah firmankan, al-fitnatu asyaddu minal fatli. Nah sekarang lihat di ayat ini. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana. Coba perhatikan ini ayat. Susunannya indah sekali, bu. Rabbana. Terus la taj'alna. Fitnatan lilladzina iya waghfir lana rabbana innaka iya dah. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana. Awas, rabbana. Rabbana. Kenapa bukan ilahana?
Kenapa bukan ilahana? Kenapa Allah memilih Rabbana? Sekali lagi di sini, dalam masalah ini, ya, karena orang-orang beriman itu selalu menjadi target orang-orang kafir. Sebab apa? Karena orang beriman menjalankan prinsip tauhid rububiyah. Mereka hanya mau diatur oleh Allah. Hanya mau diatur oleh Allah. Mau diatur, diatur oleh Allah. Oleh Allah saja. Nah, ini menyebabkan sakit hati orang yang salah memimpin. Karena orang beriman hanya pengen syariat Allah. Betul tidak? Orang beriman pasti menjunjung tinggi syariat Allah, undang-undang Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana sang Maha Pengatur, wahai yang Maha Pengatur kami, jangan engkau biarkan kami menjadi fitnah bulan-bulanan orang-orang kafir. Kami disiksa, kami ditangkap, kami dibunuh, ya. Kami dipaksa murtad, dalam rangka memurtadkan. Jangan engkau biarkan kami, wahai Rabb kami, hanya gara-gara kami mau menegakkan syariatmu, mau menjalankan agamamu. Kemudian waghfir lana. Ada kalimat waghfir lana. Ampuni kami. Apa hubungannya, Bu? Di sini minta tolong, ya Allah, jangan sampai padiakan kami menjadi korban fitnah orang-orang kafir nan sedang berkuasa. Kemudian di sini ampuni kami, ya Allah. Apa mau kasih itu? Ampuni kami. Ketika kita difitnah, ketika kita disiksa, ketika kita diburu, ketika kita ditangkap, ketika kita dibuat terdesak, kadang-kadang kita melakukan kesalahan dan dosa, tidak? Iya. Betul tidak? Iya. Pasti, Bu. Iya, macam Ammar bin Yasir, terpaksa dia melafazkan kekafiran. Ya. Macam kita terpaksa harus kita pura-pura seperti mereka. Nyamar sehingga kita tidak sholat. Kalau sholat ketahuan kan, dibantai mereka. Jadi pura-pura tidak sholat. Terpaksa kita pura-pura kafir. Sehingga kadang-kadang kita terpaksa harus membunuh muslim sendiri. Ya. Nah, waghfir lana, ampuni kami. Sekarang penutupnya, sesungguhnya engkau lah yang Maha Perkasa. Maksud Maha Perkasa di sini adalah Allah yang Maha Perkasa, sanggup sebenarnya melindungi kita dan menyelamatkan kita serta mengabulkan doa kita. Sehingga orang-orang kafir tidak akan bisa menimpakan fitnah kepada kita. Ini Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Hakim dan Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana. Maksudnya apa? Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk yang kena fitnah, ternyata Allah biarkan kita tetap kena fitnah. Allah itu Maha Bijaksana. Pasti Allah menginginkan kita termasuk yang syahid. Bukankah Allah berfirman, "Liyattakhidza minkum syuhada." Kami ingin mengambil di antara kalian ada yang menjadi syahid. Ada yang ingin kami ambil di antara kalian menjadi syahid. Wahai ibu-ibu, ketika ibu mungkin ibu nak berani menjawab doh. Tapi kalau lama meninggal ibu di atas keadaan syahid, pasti ibu ingin ibu balik ke dunia untuk diulang balik kali kedua. Kali kedua, ibu ingin kembali meninggal. Kali kedua, ketiga dan seterusnya. Bahkan kalau perlu sebanyak bulu yang ada dalam tubuh di tubuh kita ini. Ibu-ibu yang kami muliakan, apa maksudnya? Ibu sekarang ditangkap, na'udzubillah. Lalu ibu dimasukkan ke penjara, na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Lalu karena ibu masih muda, ibu masih menggairahkan, ibu akan diperkosa rame-rame, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian ternyata ibu melawan. Semampu ibu memberontak, ibu terjang, ibu apa, akhirnya mereka geram, mereka tembak ibu, ya, syahid. Syahid ibu. Kalau ibu tahu apa yang terjadi dengan orang syahid, ternyata kematiannya mulai dari dia akan menghembuskan nafas terakhir, dia langsung melihat semua kemuliaan itu mengurumbunginya. Ya. Bagaimana balapih malaikat, kemalaikat, kemalaikat. Dan yang menggutung roh yang syahid ini dengan penuh kemuliaan, bertaburkan bunga kemuliaan sampai ke dalam pintu surga, ya. Bagaimana dia diperlakukan di surga, bagaimana bidadari surga langsung bercerabut menjadikan dia sebagai ratu surga. Ya, ibu melihat bagaimana kemuliaan itu. Dan ini yang dialami oleh Sayyidina Hamzah. Sehingga Sayyidina Hamzah dan para sahabat yang syahid waktu Uhud, mereka ditanya oleh Allah,
kalian barasanya kini. Dia, ya Allah, dah dapat menyabui dah. Tu apa kandak kalian kini? Izin dengan kami duit balik, ya Allah. Kami ingin mati balik cara mudah yang patang. Kata Allah, dah bisa lah dah. Kalau mati, nak ada cerita lah dah. Ah, kalau begitu, ya Allah, kabarkan kau orang ini duit keadaan kami kini. Adihnya Allah. Allah turunkanlah ayat. La tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kamu begitu. Kamu jangan fikir orang yang terbunuh mati demi agama Allah lalu mereka itu dianggap mati, tetapi mereka hidup seperti kalian, dinikmati, dikasih nikmat, disenangkan, dimenyemanjakan, ya, inda rabbihim yurzaqun. Allah kabarkan. Maka setiap orang yang syahid pasti pengen hidup balik. Ibu sekarang memilih. Kalau kini kok kedengarannya merinding, Bu. Nak nyo ada. Dan itu menandakan ibu normal. Tapi ketika ibu sudah minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, masih juga ibu tertangkap di mereka. Lalu akhirnya ibu terbunuh di tangan mereka. Al-Hakim. Allah Maha Bijak. Bijaksana. Mungkin dosa wak terlalu banyak bana, Bu. Sehingga Allah ingin menjadikan kita syahid. Dan dengan syahid, satu tetes darah pertama keluar, langsung semua dosa masa lalu kita menjadi hilang. Iya kan? Ketika kita syahid. Dan itulah cara yang tercepat dari sisi Allah untuk memutihkan kita cepat. Dan meninggikan derajat kita dengan dapat syahid. Maka Al-Hakim. Pertama kita minta Antal Aziz. Antal Aziz ini targetnya apa? Mudah-mudahan yang ini, permohonan kita ini Allah kabulkan. Kalau ternyata tidak Allah kabulkan, Antal Hakim. Kan begitu kan? Kalau harus terjadi juga, engkau lah yang bijaksana. Pasti ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah di balik itu. Awaklah hati-hati, jatuh juga baru. Ada hikmah. Harus capek-capek itu, Bu. Hikmahnya. Kalau lontar waco, belum terbaca lagi saat itu, maka percayakanlah. Pasti nanti akan ketahuan hikmahnya apa. Masalahnya sekarang kita ini kan ingin capek juga nampak hikmah itu kini. Kalau nampak hikmah itu kini lah, alu nak anggap Allah itu Al-Hakim lah. Kenapa? Kenapa? Kenapa itu namanya perbanyak tadi? Ya, ibu-ibu yang kami muliakan, padahal orang-orang yang... Ah iya, sebentar, Bu. Ada enggak ibu? Siapa yang dia tadi ibu hadir waktu acara di Istiqlal kemarin? Hadir, Bu, ya. Ibu lihat, Bu. Ada orang yang berwakaf emas-emas mereka. Galang mereka, cincin mereka. Ada yang berwakaf jam tangan harga ratusan juta, Masya Allah. Ada yang berwakaf kartu ATM, ya, seluruh isinya. Ada yang berwakaf tak kaji mo kunci utuh. Mo sangkunya bakarah kan? Iko kunci sego nak nak doto kada. Lah ya dotonya je kan. Ha? Mo sangku toto tahun 2000 tahun apa tu 89 90 kan gitu kan. Rupanya toto tahun 2000 anak baleh. Kilometernya baru 7.000 baru. Kilometernya. Honda BR BRV ya, Honda BRV. Benda ada CRV tu, Bu. BRV. Ya. Ya Allah ya Rabbi, itu orang luar biasa. Ini duduk paling muka. Ternyata ketika diambil surat-surat ke rumahnya langkok surat-surat sudah lah jopi habis macam langkok seluruhnya. Dan rumahnya kosong, Bu. Dia tidak punya apa-apa di rumahnya. Yang punya cuma lemari pakaian dan magic comb. Hah? Mana bujangan, dia punya istri, dia punya anak. Dia dulu pengusaha, kemudian bangkrut, kemudian dia sudah enggak kerja. Tetapi ketika mendengarkan adanya kejadian terjadi di Ghutoh, enggak sanggup dia menahan dan dia masih bersenang-senang dengan mobil. Itulah harta terakhir yang dia punya. Lalu itulah yang diinfakkannya. Semula kami mencoba untuk mengajak dia berpikir waras, ya. Malah itu dia mengatakan, saya ingin mempercepat pengembalian dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allahu akbar. Saya ingin percepat. Allahu akbar. Akhirnya saya merasa tidak nak mendoakan, Allah pasti akan kabulkan itu. Karena ada imannya. Semoga Allah kabulkan. Saya minta kepada Allah, ya Rabb, segerakan ya Rabb janjimu ke tepati. Tidak ada punya apa-apa leh. Dulu ada otonyo cek leh. Ya. Yang itulah lebih rancak lu pada ikut leh, lanyu wakafkan, lanyu infakkan. Akhirnya tinggal cek kolehnya. Nyimfakkan pulau. Sementara rumah masih kontrak baru. Rumah masih kontrak. Awak nak kerajaan lah. Ini dulu pengusaha. Jatuh. Ya. Kemudian ini ingin berasiahkan semua masa lalunya. Dan ingin tobat nasuha. Sampailah harta terakhirnya itu dia keluarkan.
saya ingin sekali melihat apa yang akan Allah lakukan dalam waktu dekat kepadanya. Selama dia tulus ikhlas, telak Allah mengganti itu. Dan itu tidak akan bisa dipungkiri, Allah tidak akan mendustakan janjinya. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, di sini kita akan melihat hikmah Allah. Mungkin waktu dekat gua lun lai, dalam waktu dekat gua, mungkin alun lai, tetapi sekali lagi saya dan ibu tidak mampu membayangkan apa yang akan Allah lakukan untuknya. Yang pasti di akhirat. Yang pasti di akhirat. Semua pencarian dia, dia temukan di akhirat nanti. Otonyo lalu di akhirat nanti. Tapi dalam bentuk sesuatu yang lebih mendahsyat dan mengejutkan. Sementara di dunia, Allah tidak akan mengingkari janji. Awak, cincin awak tak pasang. Meninggal awak dinikmati oleh orang yang tinggal. Sementara yang akan ditanya awak, yang dihisap awak. Nama nangis nanti awak, nama sasanang juara tu orang. Siapa orang tu? Ahli waris awak. Padahal kata Allah di hari kiamat seluruh hubungan kalian putus-putus. Sementara di dunia kita peduli betul dengan dia. Apa salahnya kalau dia sudah besar, bawa pencarian kita untuk ke kampung akhirat. Bawa pencarian kita. Sekarang secara cepat Allah membawa seluruh pencarian ibu Nini, keluarga ke kampung akhirat. 14 ribu ekor ayam dengan kandang. Dengan cepat Allah langsung masukkan ke rekening akhirat ibu. Di dunia saja ibu membayangkan sesuatu yang, tapi karena ada iman, saya lihat beda bu. Kalau enggak ada iman mungkin lah menangis, lah sambuk mata ibu sampai gini. Sampai gini menangis juga tu. Padahal menangis mana nak kembali ke ayam tu dah. Ya kan bu? Menyasa awak, pegulung-gulung awak, nak kembali ke kandang tu dah. Tagaknya balik. Oh muncullah ayam balik. Jadi mata tu. Ini nak jadi ke bu? Lebih baiklah kita khalas. Bismillah. Tawakal Allah tabunganku. Selesai. Ibarat yang punya mobil tadi, ah ini tabung akhiratku. Tadi kanak-kanaknya lah dah. Kami sekarang berniat mau ke rumahnya. Kami mau coba belikan karpet, belikan kursi, belikan apa untuk keperluan rumahnya. Nah, ador bu, kosong. Itu yang punya. Sudah tahu siapa. Hah? Sudah tahu. Ini orangnya jaleh, foto-foto kami dia beliau. Itu kumpul. Ini mah tahu bu. Tapi rencana kami kepingin ke rumahnya. Ah, masya Allah. Ini ahli di, ini pengusaha dulu bu. Catuah. Kemudian ini sempurnakan bana tobatnya. Ini mulai dari nol bana. Dan itu ini berahsia. Masya Allah. Ya sudahlah bu. Hanya imanlah yang mampu melakukan itu. Dan saya ingin tahu rumahnya di mana. Karena kata kawan-kawan, keadaannya sangat memprihatinkan di rumah. Cuma itu cik pacik. Apa salahnya nyujua tu? Nyujua tu nyubuka usaha. Apa salahnya kan? Tapi itu tidak dilakukannya. Kalau itu bu, beliau dan Ambo jujur mengecekkan. Semoga Allah lindungi beliau. Semoga Allah selamatkan hati beliau dan keluarganya dari setan yang terkutuk. Beliau juga Ambo jauh kalah iman Ambo. Jauh kalah iman. Ambo lentaluk magi akan utuh lah. Sanggup. Bahkan mencari utuh mungkin. Masya Allah. Innaka antal azizul hakim. Al-Aziz ditujukan adalah memohon perlindungan. Kalau Allah nak magiah, maka Al-Hakim Allah lah yang kita andalkan. Awaklah melindungi ayam awak supaya jangan terbakar, supaya jangan rusak. Taruh terbakar je baru, rusak je baru. Itulah Al-Hakim lah itu. Ya, Al-Hakim pasti ada hikmah Allah di belakang kau. Ya. Terus doa yang di bawah kau dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, ajarkanlah kepadaku satu doa yang aku bisa panjatkan kepada Allah. Ya. Beliau bersabda, katakanlah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil illa billahil azizil hakim. Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Allah maha besar, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah Rabb sekalian alam. Tidak ada daya dan upaya melainkan darinya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik ibu-ibu, sekarang ibu teruskan saja. Tapi lihat di D, faedah manfaat pertama. Kenapa kita harus mengetahui Al-Hakim, sifat Allah ini? Ibu akan lihat bu. Dan sebentar lagi insya Allah ibu akan merasakan di dada ibu ada sesuatu. Sebentar lagi. Coba bacakan dulu bu, faedah atau manfaat pertama. Di antara buah kebaikan
yang mentauhidkan Allah dengan namanya Al-Hakim adalah ia memilih dan menjadikan majhat atau aturan Allah sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidupnya. Ia merasa bahagia serta puas dengannya dan tidak ada beda jika digantikan dengan aturan yang lain. Eh, sebentar Bu. Sekarang belum temakan dalam penganawa. Di zaman sahabat dulu, kenapa jilatan anjing tidak bisa dibersihkan dengan air 7 kali? Tidak bisa dengan sabun. Tidak bisa, tapi kata Rasulullah wajib dengan tanah 1 kali. Zaman dulu teknologi belum ada. Para pakar dan ahli belum ngerti, belum tahu caranya. Sekarang baru terbongkar. Tapi mereka mengimani bahwa itu berbahaya. Kalau seandainya dibiarkan tanpa dicuci pakai, ternyata berbahaya. Ternyata dalam jilatan anjing itu terdapat semacam cacing-cacing kecil, Bu. Dan itu bisa masuk ke dalam kulit. Dan ini membahayakan bagi semua yang ada dalam darah kita, di tubuh kita, saraf-saraf kita. Apalagi orang yang makan satu enggak menjilat apa? Menjilat es krim sama-sama dengan anjing, ya kan? Ya Allah ya Rabbi. Ibu, sangat banyak sekali keterangan-keterangan yang mengerikan berkaitan dengan air liur anjing. Dan air liur anjing ini tidak akan bisa bersih dengan sabun sehebat apapun sabunnya. Kecuali dengan tanah. 1 kali saja tanah. Jadi tanahnya gimana caranya? Tanah itu masukkan tanah ke dalam masukkan tanah ke dalam air. Jadi cucilah ini, cuci. Lalu air yang sudah ada tanah itu dicuci. Nah, baru hilanglah semuanya. Baru bersihkan kembali dengan air biasa. Begitu caranya, Bu. Dan dulu enggak ada teknologi untuk bisa mengetahui seluk-beluk itu. Kenapa Allah mengharamkan babi mulai dari kulit sampai ke tulangnya? Semuanya haram. Zaman dulu enggak bisa dipahami, sekarang bisa dipahami. Kenapa laki-laki diharamkan menyetubuhi wanita dari lubang duburnya? Kenapa wanita haid tidak boleh disetubuhi tempat keluarnya darah haid, ya? Dan seterusnya. Ternyata zaman dulu enggak ada, sekarang bisa. Orang dulu hanya dengan iman dia sami'na wa ata'na. Sekarang masih ada hal-hal lain yang belum tercerna oleh pikiran kita. Tetapi hakimnya Allah luar biasa. Hakimnya Allah luar biasa, maha sempurna. Contoh, kenapa kalau kita terkentut ketika wudhu harus yang dibasuh adalah muka, tangan, rambut. Kok enggak bagian itu aja kita cebok? Kok enggak bagian itu kita cebok? Iya kan? Kalau saya lakal-lakalan. Oh ya, satu lagi, Bu. Laki-laki boleh enggak pakai emas? Kenapa tidak boleh, Bu? Iya, dilarang oleh Allah. Kita tahu itu ada larangannya. Rasulullah tegas mengatakan haram buat laki-laki. Diperintahkan untuk, bukan diperintahkan, dihalalkan, dibolehkan untuk wanita. Saya bertanya, kenapa, Bu? Sekarang baru ketahuan. Ternyata emas ini mengandung sesuatu yang tidak bisa saya bahasakan. Tetapi hanya laki-laki lah yang paling cepat diserang oleh kanker-kanker ini itu kalau dia menggunakan emas. Hanya laki-laki, Bu. Kalau wanita dia tidak memiliki dalam tubuhnya itu. Sehingga kalau dia memakai emas tidak ada masalah bagi dia. Kalau laki-laki memakai akan berbahaya buat dia, buat kesehatannya, dan yang jelas akan muncul kanker yang sangat mengerikan, sangat ganas yang tidak akan bisa disembuhkan. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, sekarang baru bisa. Jadi itu adalah bentuk daripada hakimnya Allah. Ketika Allah melarang berarti ada bahaya di balik itu. Aisyah punya adik perempuan. Namanya Vivi, Salvi Gustina. Aisyah punya adik perempuan namanya Ika. Sekarang orang tuanya meninggal dunia. Saya kasihan sama adiknya. Saya ingin menikahinya sekaligus. Allah haramkan dalam Al-Quran. Ketika Allah mengharamkan, sekarang mungkin enggak kebaca, enggak tampon di utak aku doa. Bapak kok dilarang? Kenapa tidak dibolehkan? Ternyata di balik pengharaman Allah SWT ada bahaya yang besar. Bahaya mengancam kehidupan dan masa depan jika diteruskan. Dan bahaya-bahaya ini baru terungkap ketika teknologi ditemukan. Ya. Jadi ibu, untuk zaman kita sekarang ini, bagi kita dilarang oleh Allah sami'na wa ata'na. Ah, hikmahnya nantilah dulu karena kita belum mampu untuk mencernanya, belum mampu mengetahuinya saat ini. Ambo punya buku, Bu Ambo Bali di Jakarta, judulnya adalah Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis. Di balik perintah, di balik larangan, ini hikmahnya. Itu namanya mukjizatnya ketahuan sekarang. Sekarang baru ketahuan. Banyak lagi yang belum ketahuan. Dan Allah dan Rasulullah bersabda, sebelum semua rahasia ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran,
terbongkar seluruhnya, kiamat terjadi. Artinya masih banyak dari antara hikmah-hikmah syariat Allah yang belum lagi sempat terbongkar hikmahnya apa, kiamat terjadi. Paham, Bu? Baik, ibu-ibu yang kami muliakan. Jadi dengan ini kita akhirnya menjunjung tinggi. Kenapa kita harus memuliakan orang tua? Kenapa kita harus menjunjung tinggi para ulama? Kenapa kita harus tunduk sehabis-habis tunduk kepada suami? Semuanya di balik itu ada hikmahnya. Dan di balik hikmah itu banyak yang kita belum mampu pelajari sekarang. Karena kita kurang ngaji, karena kita enggak ada waktu untuk ngaji, ya, karena kita malas ngaji. Tiga-tiganya masalah ini. Karena kita belum ngaji. Alun tahu dewa lain. Karena kita kurang ngaji, karena kita malas ngaji, ya, semuanya menjadikan kita akhirnya enggak tahu. Padahal di balik itu banyak rahasia. Riba saja lah, Bu, ah. Orang-orang yang ngamuh meninggalkan riba itu karena mereka mengaji, Bu. Tapi yang lu mengaji, marsor soka elok juga baru, kabisa juga berubah nasib baru, karasor soka kayu juga baru. Padahal akhiratnya dijamin kekal di neraka. Di dunia dosanya yang paling rendah sama dengan bersetubuh dengan ibu kandung atau anak kandung kalau seorang wanita dan seterusnya. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, ini diantara hikmah. Sudahlah kalau begitu, asalnya yang dilarang di Allah, ambo tinggalkan. Asalnya yang disuruh di Allah, ambo bisa karajokan bubwe. Saya akan buat apapun karena pasti ada hikmah di balik itu. Ada balik hikmah di balik itu. Penting untuk diketahui. Seseorang yang mentauhidkan Allah dengan namanya Al-Hakim atau Maha Bijaksana dalam segalanya akan menjadi seorang hamba rabbani, mukmin yang murni, yang bertakwa kepadanya dan menjadi wali kekasih Allah. Dia tidak mau mendengar apapun kecuali apa-apa yang dicintainya. Dan dia tidak mau melihat sesuatu pun melainkan apa-apa yang diridhoinya. Nih, orang kalau sudah mengimani sifat Allah atau Al-Hakim, maka insya Allah yang akan terjadi kepada dirinya adalah dia hanya akan mau melakukan apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan mau mendengar kecuali apa-apa yang Allah senangi, Allah ridhoi. Kalau begitu dengar musik Allah enggak ridho, maka dia tidak akan mau melakukannya. Maka melihat hal-hal yang Allah marah dan murka, dia tidak akan mau melihatnya. Bergunjing, dia tidak akan mau ada di majelis gunjing karena dia tahu Allah itu tidak ridha. Kenapa dia demikian? Karena dia yakin di balik larangan Allah ada bahaya. Kalau dia kerjakan maka dia pasti akan, ya, sebab akibat tadi. Sebab kamu melakukan ini, akibatnya adalah itu pasti, Bu. Maka dia tidak akan mau. Ini sudah jelas ini ikhtilat, ya. Sudah jelas ini berdua-dua, maka dia tidak akan mau. Karena dia tahu Allah telah melarang. Kalau Allah sudah melarang, otomatis jika dilanggar pasti akan terjadi bahaya. Nah, ini kalau kita sudah mengimani nama Al-Hakim, nama Allah Al-Hakim, dia akan mengerjakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala senangi, Allah perintahkan, dan dia meninggalkan apa-apa yang telah Allah benci dan Allah murkai. Lanjut. Faedah atau manfaat kedua. Selain faedah pertama, manfaat lainnya adalah ia akan mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah, pengajaran yang baik, serta menghiasi dirinya dengan al-bahirah atau ketajaman dalam berpikir. Basirah seharusnya. Ya. Al-basirah atau ketajaman dalam berpikir. Sikap pertengahan atau al-wasafiyah dalam berakidah dan dalam berdakwah, mengajak manusia kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya. Dia tahu hukum sebab akibat. Sebab dia menyampaikan dakwah dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, akibatnya pasti. Karena kul ja'al haq wa zahaqal batil. Lampu kalam bukan apa? Ruangan ini gelap. Lalu kita datang membawa walaupun hanya lilin tapi dihidupkan. Mana yang kalah kira-kira? Kegelapan yang kalah atau menangnya cahaya? Sekecil apapun cahaya, kalau dibawa menuju kegelapan, maka kegelapan akan kalah atau dipaksa kalah. Ini sunnatullah, Bu. Kul ja'al haqu wa zakal batil. Maka dia tidak akan pernah putus asa untuk berdakwah. Dakwah itu, Bu, ibarat meminumkan obat. Indak kini nyobakarajo itu. Nanti dia akan, dakwah itu hampir sama dengan doa. Nak ada yang sia-sia. Maka dia tidak akan berhenti untuk berdakwah. Tidak akan berhenti dia untuk berdakwah. Sama dengan ibu, ibu tidak boleh berhenti mendoakan anak ibu yang mungkin saat ini kafir, yang mungkin saat ini murtad, karena doa itu tak bekerja di langit dan tidak akan sia-sia, Bu, insyaallah taala. Demikian. Selesai, Bu? Sudah? Baik.
Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah luasnya wawasan kita berkaitan dengan Asmaul Husna tentang Al-Hakim. Taulah kita guna dan manfaatnya, faedahnya. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di pertemuan yang sama pada besok hari. Saya menjanjikan seperti sesuai dengan permintaan Bu Nini, bila ini telah selesai, kita kembali mengkaji tafsir Al-Quran. Ayatullah subhanahu wa ta'ala Al-Quran Al-Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.